Hai teman-teman, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue bakalan share ke kalian gimana caranya buat transform video kalian di Adobe Premiere. Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro CC 2019. So, ini dia caranya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di area lembar kerja Adobe Premiere Pro CC 2019. Nah, langsung aja kita pilih video ini, kita drag and drop ke area timeline. So, ini kita mute dulu biar gak berisik. Dan ini kita copy dulu ya, kita naikin ke video 2 juga. Video 2, oke. Nah, kita klik video 2-nya. Dan kemudian kita lari ke window. Klik efek control. Nah, jadi kalian bisa nemu efek control di bagian sini. So, klik aja scale. Nah, karena ini yang kita seleksi tadi, jadi ini yang bakalan di transform scaling. Nah, kita tarik aja. Kita pilih kayak gini. Kita tarik sisinya. Nah, berubahkan ukurannya. Dan juga bisa kita kecilin. Nah, jadi dua kayak gini kan. Oke, mudah banget, simple banget. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf. So, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.